9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Update 2.6 udah keluar, ada Ayaka, Ayato, dan Venti. Buat kalian yang butuh Primojam lebih, mau cari tempat top up Genshin Impact yang murah, langsung aja cek Instagramnya di 2C Gaming Store. By the way, di 2C Gaming Store udah nyediain tempat top up yang gampang banget. Kalian cek di 2cgamingstore.com. Di website di 2cgamingstore.com gak cuma sediain Genshin Impact aja, tapi berbagai macam game yang bisa kalian pilih cuy. Langsung aja kalian tinggal klik game yang kalian mau top up. Pokoknya soal harga udah pasti murah, murahnya gak murahan, aman, legal, dan terpercaya, karena testimoni udah banyak banget di 2C Gaming Store. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau top up game, langsung aja cek di 2cgamingstore.com. Halo everybody, lagi cuy, mau kecerul. Oke, di video kali ini kita bakal bahas Ayato lagi, cuma versi yang udah gua crown. Ayato gua udah jadi, ya udah gua crown, dan kita bakal bandingin Ayato gua yang ikan sapu-sapu ini versus ikan paus ya. Jadi nanti kita pakai Ayato ikan paus konstelasi 6, kita bandingin kecepatannya, terus damage-nya sejauh apa ya. Memang ya jauh, cuman pengen tahu aja, gua penasaran sejauh apa perbandingan damage-nya. And sebelum itu, gue mau ngasih lihat dulu Ayato gue kayak gimana nih, biar live stream kagak nanya-nanya lagi nih. Bang, Ayato lu gimana? Ayato lu gimana? Padahal gue pernah bikin konten Ayato gue gitu loh. Masih aja. Oke, let's go. Ayato gue masih HP 20.000. HP ini juga punya peran buat damage skill-nya Ayato, walaupun gak banyak. Terus attack 1600, dapat TM 135. Cuma Ayato biasanya mono hydro ya, jarang, susah vaporize-nya. AM gak penting buat Ayato sebenarnya. Terus crit rate 74, sama. Critical damage 227,5, sama main kemarin. R 124, ini hydro damage bonus ya dari gobletnya doang, 46,6. And buat senjatanya, gue pakai The Black Sword R5. Dan kalau mau F2P ya gampang, tinggal ubah aja sama Harbinger of Dawn. Nanti kita bakal cek buat raw damage-nya aja ya. OD, terus juga Black Sword, terus juga sama ikan paus, bedanya semana gitu. Terus di sini arte yang gue pakai Gladiator 4 set, Ayato bisa Gladiator 4 set, HOD 4 set, bisa Echoes 4 set, udah jelas attack di sini hydro, terus juga critical rate atau critical damage, gimana senjatanya aja. Di sini gue konstelasi 0, Ayato gue, talent gue yang gue crown adalah skillnya jelas ya, karena sumber damage Ayato paling gede ya ada di skillnya. Jadi yang gue crown skillnya, apakah worth it buat nge-crown skill Ayato? Menurut gue level 8 cukup sebenarnya. Jadi kalian cukup di 80/80. Kalau kalian mau 80/90, pastiin kalian mau crown ya. Kalau nggak ada niat crown karakter, nggak usah dinaikin sampai 90 atau di S-kan full, nggak usah. Oke cuy, sekarang kita bakalan tes damage. Gue ini makan 20% critical rate doang ya, jadi nggak nambah damage, buat nekenin aja, buat make sure kalau gue dapet critical gitu loh. Oke, karena kemarin ada yang komen, bang kok makan critical rate doang pak, ini biar critical. Oke, let's go. Nah, kalau damage-nya nggak critical, lu nanya, bang critical damage-nya berapa? Itu kan kagak critical. Dua kali aing. Sekalian aja gue jadi makan buff critical rate-nya. Oke. Set. 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 Paling tinggi gue dapet 9600 ya. 9644 paling tinggi. Pakai The Black Sword ya. Oke, kita ganti pakai Harbinger of Dawn. Level 90, attack-nya turun ya, attack-nya turun jadi 1400, tapi critical damage-nya naik 274. Hey. 8300. Ya, 8300 paling gede. Tadi yang 17k itu damage si ininya nih, damage si ininya. Terus vaporize pelpak. Jadi 17.000 gitu loh. Oke cuy, ini masih pakai Harbinger of Dawn. Gue mau ngetes ya attack speednya. Ini pakai Chongin karena sama Yunjin ya. Karena emang ya akun gue buat nambahin attack speed cuma ada Chongin sama Yunjin. Jian nggak ada. Jian harus C2. Jiannya ada cuma nggak C2 Jian gue. Oke, kita gaskan. Mana ini ya Owen di sini? Jadi bisa cuma pakai Chongyun sama Yunjin. Chongyun skillnya Yunjin C6 nambah attack speed. Oke, skillnya kita lihat tuh, wa ga pat ma nam cu pan lan lu las 12 13 14 15 16 17 16 16 lah ya. Lihat tuh, wa
3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 16 16 lah ya. Oke, sekarang kita bakal coba review ini akun Sultan punya Novu Novu ya, Ayato C6 nya kita cekidot, ceki broad attack 2200, buset. Oke, EM nya dapat 16, HP dapat 18.000, 51236 ya, ER 105, terus hydro damage bonus 70,6. 70,6. Haran, oh iya lupa ya, kalau akun gua kan goblet-nya doang jadi 46,6. Kalau dia kan beda gitu. Harannya R5, buset. Elemental damage bonusnya 24%. Oke, kita lihat dia ada mid splitter R5. Udah enggak ada mid splitter R5, Bro. Ya kita pakai ini aja. Haran Gepaku no Jutsu. Terus artefaknya Echoes of an Offering. 4 set C6 ya. Oke, kita bakal lihat GG apa sebenarnya. Ini dulu GG nih. Ini tambahin yang GG yang bikin damage Ayato GG ya. 1 C2 C3 terus C4. Oke. Talentnya udah crown ya. Udah mentok nih level 13. Kita cobain. Kita cobain damage tertinggi sama attack speednya. Dapatnya berapa dia? Oke coy, kita bakalan cobain nih buat Ayato damage tertinggi dia yang dapat tuh berapa. Ini bisa langsung dihancurin. Ini masih ada shieldnya ya, 12k 17k anjir, 21.000. Udah kayak Vaporest gua, 21.000. Itu Echoes ya, Echoes kayaknya efek Echoes tuh. Efek Echoes naik 21.000. 17.000-nya kayaknya bukan efek Echoes. Ini kayak 21.000 anjir. Sekarang kita tes buat attack speed-nya dia ya. Kita tes attack speed-nya dia nih. Let's go, kita gaskan. Set. Nah. Oh, langsung aja ini mah. Tebretak tuh, wah gak pat ya, udah mati bro musuhnya bro, belum ngitung gua. Oke cuy, di sini kita bakal coba Chongyun dari skillnya attack speednya nambah 8%, terus juga Chongyunnya pakai SOBP-nya refinement 4 nambah attack speed 21, Yunjin C6 nya juga nambah attack speed, terus Jin konstelasi 2 ya nambah attack speed juga. Kita lihat berapa yang dikasih sama Ayato, berapa hit ya. Sini gua ngumpulin stacknya dulu biar dimakan. 1 2 3 4. Oke, stacknya udah dimakan. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21, ini cepet banget anjing. Musuhnya tinggal satu lagi. Wah ngaco. Sumpah ngaco parah ini akun. Oke guys ya, kita bakalan cobain Ayato duo aja sama Fenty ini. Secepet apa clear spiral abyss. Ini akunnya enak parah sih. Nah, gas langsung Fenty, gaskan Fenty ulti dong. Semoga tidak rip aim Fenty-nya. Sat. Langsung double damage-nya itu loh, ngeri banget anjir.
Gak ngotak damage-nya. Langsung hilang musuhnya, Pak. Santai dong, Bang. Gas. Nah, lagi. Jebret, 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 set, set. Hilang, mati bersamaan ya, guys ya. Gokil. Biarin, gue pengen isi ulti Fenty dulu nih. Nah, ini udah pasti mati soalnya. Jebret, 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 jebret. Terus. Easy anjir. Easy. Oh, ini nanti gue skip ya. Kalau di 2 nggak bisa, Ayato, soalnya musuh chamber 3-nya ini yang Hydro. Herald Hydro. Oke. Gampang banget anjir. Let's go chamber 2. Ini Fenty-nya konstelasi 0 ya. Cuman ya LG. Slebel ya kan, langsung ada ultinya nih. Tot, gaskan Tot, kasih paham Tot, jebretkan langsung hilang. Udah sekali pencet doang hilang, enak banget ini. Pakai akun dia, oh belum. Oh, ini ntar hilang, kita hilangin lah, kita hilangin, slow ya. Slow, slow. Tadi ada kesalahan teknis, jadi musuhnya nggak langsung hilang gitu ya guys ya. Dapat dulu Fenty, partikel lumayan. Jebret, jebret. Oke, langsung hilang Pak musuhnya, Pak. 9 menit berapa detik tadi? Ini gampang buat Abyss pakai akun dia. Tulah sekali akunnya, Nak. Akun ini sangat curang. Buset, masih 8 menit hilang musuhnya. Let's go, kita gaskan. Energi recharge. Kagak ada heal apa ya? Enak metal burst terus dapat heal gitu. Itu enak tuh. Ini gua enggak bawa healer soalnya. Ini damage si Pyro dia sakit nih, si ininya nih. Ah. Awas. Dapat, nah lagi. Yuk ah. Jebret, 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 jebret. Eish. Alah kena. Yang satu kagak berubah lagi. Nah, berubah dah lu. Jadi Power Ranger, jadi Power Ranger lu. Set. Ih, baru keluar ininya. Kacau. SS. Tahu aja. Tahu aja pergerakan gua ke situ anjir. Lebel. Mati mereka. 8 menit 50 ya, segituan lah. Gokil, ini udah gampang. Tinggal full starin doang. Ya kan? Ayo dong, Slebel. Ega. Sangat mudah pakai akun ini. Oke cuy, jadi segitu aja buat komparasi damage antara akun ikan paus ya versus ikan sapu-sapu, ternyata sejauh itu. Dan ya ini akun enak parah, jadi iyalah C6 semua, gimana nggak kenyang. Ini by the way, kita buat fun-fun aja ya, jangan buat jadi ajang adu damage, bukan. Ini buat fun-fun aja, aku juga penasaran gitu sejauh apa akun gua yang biasa aja sama damage yang konstelasi 6 terus R5 begini. So, kalau kalian suka sama videonya bisa di like, comment, and subscribe. Semoga puasanya pada kagak jebol. And see you next time, everybody. Goodbye, cuy.